Welcome back to my channel, Jasmine Zay right here. Di video kali ini aku mau unboxing barang-barang persiapan yang aku bakal pakai di hari lebaran. Simak videonya ya. Oke, paket pertama yang aku bakal buka ini paket paling kecil dulu. Kira-kira apa aja isinya? Mari mulai unboxing. Paket yang pertama aku unboxing ini ada lip cream. Ini harganya cuma 4.000-an aja, jadi ukurannya mini banget. So, mari kita lihat gimana kualitas dari lip creamnya, bagus apa tidak. Ini aku pilih 2 warna. Ada kemungkinan ini nama brandnya kali ya, Her. Soalnya aku nggak tahu, soalnya ini nggak ada nama brand gitu. Yang harganya 4.000 berharap apa ya kan? Tapi kita coba lihat. Nah, ini dia dalamnya seperti itu. Aku coba pakai di tangan aku. Jujur untuk harga 4.000-an ini tuh worth it banget buat dibeli karena ini tuh mudah kering gitu. Untuk yang kedua, ini aku mau coba juga di tangan. Sama aja warnanya tuh cuman beda tipis gitu. Setelah selesai di paket pertama, ini aku mau buka paket kedua yang terkecil juga. Kira-kira ini apa isinya? Let's unboxing. Oke, ternyata ini ada parfum yang harganya satunya itu 30.000. Cuman kita bebas pilih bonus gitu, satu lagi varian harum. Cuman kenapa ini jadi sama gitu krimnya? Aku tuh pesannya yang Sweet Memories dan yang bonusnya itu yang Euphoria. Cuman pas datang Sweet Memories dua-duanya. Tapi masih untung sih dikirim 2 gitu kan. Ngerinya kalau nggak dikirim yang bonusnya. Tapi untung dikirim dua-duanya meskipun dengan varian yang sama. Oke, ini ada paket ketiga, lumayan gede banget. Ini kira-kira apa? Yap, ini sendal yang lagi viral, sendal karet gitu. Aku beli ini untuk aku dikarenakan aku suka sama teddy bear, jadi aku pilih yang ini, lucu banget. Dan ini tuh harganya murah, cuman 30.000-an aja. Dengan kualitas menurut aku cukup memuaskan. Ini dia nama tokonya, The Japu. Langsung aja cek di Shopee. Untuk ukuran ini aku ambil size nomor 38. Jujur sih agak sempit ya, harusnya aku ambil yang 39. Cuman karena ini karet, ada kemungkinan ini agak melar gitu, jadi aku pilih 38. Mudah-mudahan bisa lebih nyaman nanti dipakai. Setelah paket yang barusan, aku lanjut ke paket yang ini. Ini masih sama sebenarnya. Ini tuh karena aku beli yang sendal tadi dan adikku tahu, jadi adikku juga pengen beli yang ini dengan varian gambar yang beda. Ini tuh kayak astronot gitu. Cuman aku beli di satu toko yang sama. Untuk kualitas dan harga tetap sama, detailnya juga sangat bagus. Pokoknya rekomendasi banget. Oh iya, buat yang mau beli, kalian boleh aja cek link deskripsi box aku seperti biasa. Aku bakal simpen semua link barang-barang yang aku unboxing di video ini. Langsung cek aja ya guys. Setelah paket keempat, aku lanjut ke paket yang kelima. Ini kira-kira apa lagi sih yang aku beli untuk persiapan lebaran. Ini jujur pas aku bikin PO ini aku nggak inget loh ini paket apa sih sebenarnya. Mari kita simak video apa ini. Agak ribet juga packagingnya, bubble wrapnya sangat-sangat tebal. Dan ternyata ini adalah perlengkapan make up aku. Nah, ini ada beberapa macam. Ini yang pertama ada beauty blender, karena yang punya aku udah usang gitu, jadi aku beli yang baru.
Ya, meskipun jarang pakai foundation, tapi wajib kudu punya enggak sih beauty blender, karena enggak tahu kapan kan kita butuh. Setelah itu aku mau lihatin ini aku beli foundation karena aku enggak punya. Kata aku juga aku enggak terlalu suka pakai foundation, tapi kali ini aku beli. Nah, untuk ini ada eyebrow, ini pensil alis yang kalau kalian nonton di video sebelumnya aku bikin challenge makeup. Ini tuh rusak parah, jadi aku beli ulang lagi di toko yang berbeda sih. Cuman dengan brand yang sama, Implora, dan warnanya tetap yang sama, yang ash brown. Yang aku berharap mudah-mudahan ini bertahan lama. Dan yang terakhir yang ada Pini Lash, ini buat mempercantik bulu mata agar melentik. Cuma ini copot, ini rusak kali ya? Saya tidak tahu yang mulia. Oke, lanjut aja ke paket selanjutnya. Kita unboxing apa aja isinya. Tarang, ini dia kemeja yang aku beli di Shopee. Ini harganya cuma Rp49.000, jadi jatuhnya cuma 50 ribuan. Tapi kalian harus lihat kualitas bajunya bagus banget. Di sini aku order dua warna, yang warna denim sama yang warna emerald. Ini buat adik aku yang warna denim, dan yang hijau itu punya aku. Nah, ini untuk detail bahannya tuh kayak gini. Ini tuh enak banget, tipis tapi nggak nerawang gitu, bagus pokoknya. Rekomendasi banget deh buat kalian yang pengen baju yang bagus tapi murah gitu. Kayak aku kan, ya malum ya say, orang-orang yang low budget gitu kan. Nah, ini yang punya aku, ini warna emerald. Ini warnanya hijau tua. Rata-rata sama aja sih untuk kualitas, sama aja. Jadi buat kalian yang lagi cari kemeja-kemeja cantik oversize gitu, just langsung order. Oke, ini paket terakhir. Ini ya paket apa kira-kira? Enggak terakhir deh, ini paket yang sebelum terakhir kali ya. Aku lupa ini paket keberapa. Cuman kita lihat ini apa. Ini hitam, apa ini? Yes, ini ada jumpsuit, dress jumpsuit gitu. Ini bukan punya aku, ini punya adik aku, tapi aku paksa aja buat konten ini. Hahaha. Untuk detailnya ini kayak gini dan harganya cuma 107.000. Ini bagus banget, bahannya cantik banget, nggak panas juga. Ini dia paket terakhir. Ini beneran terakhir ya, paket terakhir. Oke, ini apa? Warna sage-sage. Oh ya, ini celana aku, celana plot. Ini aku order 2 piece, size-nya M, warna hitam dan warna sage. Mari kita buka, lihat kualitasnya seperti apa. Karena ini harganya yes murah, 50 ribuan juga. Dikarenakan ya karena kita kaum-kaum low budget, kita harus membudgetkan baju kita dengan sesuai dompet. Tapi ini bagus banget sih, lihat aja detailnya. Cus aja langsung order, linknya di bawah. Langsung beli di Shopee ya guys. Nah, ini yang kedua yang hitam. Cuman yang ini ukuran M, tapi panjangnya lebih panjang hitam. Kalau yang sage tadi pas banget di kaki aku gitu. Kalau yang hitam ini agak sedikit panjang dan sedikit longgar gitu. Oke guys, itu dia video unboxing aku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. See you next video. Bye bye.